direwangi tebe-tebe. Nggih. Kita capek lho Pak, kita dari jam 2 pagi lho. Iya, Bu, semangat tuh. Kita dimana tulisannya wali urusan karo pusat kok. Yeah. Ibu-ibu ngapain percaya? Harusnya ya. Soalnya kita setiap ngeliat gitu, mesti kalau di lapangan ki campur. Oke, kebanyakan biasanya gitu. Bisa kan di Google. Lagi konsekuensinya wani nulis ngene, Mbak. Tekone iki dhuwur wis ngene. Iya. Power telmen ya, Pak. Dhuwur wis kok kene. Nek digone wong kan dadi pekor. Lah tapi ora dipindah. Pak kon nanti tulisane yo. Nggih, nggih. Jenenge ngendeh nggih. Lah nggih. Direwangi tebe-tebe. Nggih, sabar Bu, pokoknya sabar. Nggih. Sampeyan patok Ibu men gak enek iso geser. Soalnya kita udah dapat depan sana, Pak. Itu loh, minta rafia masuk boleh. Jadi kesini. Maksud aku kan kalau biasanya kalau ngelihat di lapangan itu biasanya tuh campur. Ya. Kecuali kalau di markas dia baru dipisah. Tapi di markas dia campur. Oke, iya toh Bu. Iya, kalau misalnya panitianya suruh misah berarti salah. Di markas yang campur. Panitianya enggak pernah ngeliat kayak gini ya. Gimana kok percaya sama ibu? Ya enggak tahu ibu-ibunya tuh enggak tahu ibu-ibu itu panitia atau enggak, aku enggak paham. Kalau mena capek lho Pak, kita dari jam 2 pagi lho. Iya Bu, semangat Bu. Kita dimana tulisannya wali urusan karo pusat kok.